Karena ini gue suka sama lo nih, tapi gue gak berharap apa-apa, gue cuma ngomong aja. Ya lo nangkepnya gimana terserah lo. Serius pernah gitu, Kit? Iya. Keren! Berarti kamu gak tahu dong burger pakai setir mobil? Tukang burger pakai setir mobil? Tukang burger? Bentar. Tukang burger pakai setir mobil? Iya. Sepedanya pakai handphone pertama apa? Hizya Hidayah. Serius? Hizya Hidayah. Star, harusnya kamu juga bisa nolak untuk pulang sama si Randi-Randi itu. Kita mau tunangan. Lihat, aku mau cerita kamu. Kamu gak pernah mau dengerin aku. Mas si Randi-Randi itu juga. Tapi kamu mau main atu-atu sama cewek lain di parkiran. Aku aja gak tahu. Kamu main tenis sama Randi-Randi itu kan? Karena aku punya temen lagi main tenis. Kamu berubah. Kamu udah gak star yang kayak dulu. Aku gak mau sama kamu. Kamu juga bukan Hema lagi yang aku tahu. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Jatuhnya kayak stroke ya masnya ya? Kayak lemes banget gitu. Biar kamu jangan diam, gak usah. Saya kan enggak. Tadi kita lagi niruin dialog apa? Tahu saya itu. Apaan? Itu. Surat sakit untuk Star. Surat cinta. Surat cinta. Tapi jujur kita tuh sebenarnya udah lama pengen ngajak Kathleen ke geger, ke tema gitu. Cuman jadwalnya susah banget, sibuk banget. Sampai-sampai Kathleen tuh disebut sebagai Queen of Series Indonesia. Karena guys, setiap series tuh selalu ada Kathleen-nya. Yang paling baru itu ada Surat Cinta untuk Star Trek ini, guys. Star Wars. Ya total berapa series, Kit? Kalau series ya, series sendiri ya? Enggak ratu, cuma 3. Pretty Little Liar. Ya, yang kedua kan? Pretty Little Liars. Ya, itu. Yang itu. Yang sama Anya segala itu kan itu ya? Iya, sama Valery. Valery. Made with Senior. Terus Surat Cinta Starla. Surat Cinta Starla sama yang terakhir baru syuting kemarin selesai, Why judulnya. Judulnya Why, series Why. Juga. Series, ya. Muslim bukan yang ini? Direct. Itu bukan, itu Tretan Muslim. Iya, Why juga kan dia. Dan dia enggak ngerti. Oh, iya. Kamu tahu Tretan Muslim enggak? Enggak tahu kamu ya. Ada dia punya konten namanya Why. Jadi dia Okay. Jadi ada orang-orang aneh gitu dikomentarin Why gitu sama dia. Jadi gitu, Why-nya sebenarnya beda sama series beda. Ini. Beda. Yang paling baru nih, yang paling up to date adalah series dia yang Surat Cinta untuk Starla. Iya, lagi tayang. Tapi jujur kalau Kathleen nih yang paling dibicarakan di series Surat Cinta untuk Starla ini adalah chemistry dia dengan seorang papi culuk. Itu iya, yang awal juga sama papi culuk kan dari awal. Bener, ya? Sama Jeffrey Nicole. Kayak apa ngebangun chemistry-nya Kate sama Nicole? Iya, karena kita udah kenal lama banget aja sih. Oh iya, dari satu ya? Dari yang pertama, satu. Itu tuh udah kayak 6 tahun yang lalu gitu. Hmm. Jadi di pasangin sekarang ya udah gak ada awkward-awkwardnya aja. Udah yang kayak, main lagi nih, gitu. Ya, bareng lagi sama Iya, lagi. Udah kenal lama dan lain-lain ya, gitu. Iya. Karena kan aku juga ngikutin nih series yang ini nih. Ngikutin banget ini. Agak kurang ajar ini si Starla-nya. Dan si Starla ini udah mau tunangan. Astaga. Tiba-tiba mau ikut acara-acara cuan lab gitu. Udah tanggalnya udah ditentukan. Ya, jangan gitu. Iya. Hemanya udah nelpon bapaknya di emaknya di Belanda, masih kembarannya mau pulang batal gara-gara dia. Bukan batal, dimundurin. Ya cuman kan itu harusnya udah komit lah, kamu juga enggak bisa gitu. Udah perjanjian, maksudnya kan itu kan udah perjanjian juga. Aku tuh udah selalu ada backstory di semuanya, guys. Iya. Yang terlihat tidak tentu. Karena kan aku kan udah, kan aku bilang, tutup toko vinil, tutup coffee shop. Masa iya aku gagal lagi gitu, aku kan cuma mau belajar. Iya aku paham, Star. Tapi itu ada tunanganmu, Star. Iya, jangan kamu mundur-mundur gitu. Om Tante Bati. Om sama Tante udah beli batik kita aja, udah seragam udah siap. Terus kamu mundur lagi. Mundur, bukan berarti digagalin. Iya, cuman malu ini Om udah bagi di mana-mana. Iya, jadi masih sama Randy juga tuh emang kacau nih Starla nih. Nih,
kadang-kadang agak bingung ya. Caitlin tuh sekarang usianya berarti 22. Ya. Masuk entertain dari belasan. Dari 15 tahun. Sinetron dulu kan? Enggak pernah sinetron. Enggak pernah sinetron. Oh, film tapi ya? Iya, film. Yang ini yang Ada Cinta di SMA ada sama si Jarot itu. Iya, mana masih JR. Awal mulanya kenapa acting gitu? Gak tahu sih, sebenarnya lebih ke jeblos lubang aja. Huh? Aku gak tahu kalau misalnya aku ternyata tuh bisa acting. Dari dulu aku gak, aku cuma modeling, tuh dari umur 8 tahun. Model. Iya, terus sama manajemen aku tuh disuruh kayak coba-coba casting yuk. Sebelah aku gak mau, tapi jangan film ya, aku gak mau. Maksudnya gak pede, takut apa segala macam, jadi iklan aja iklan gitu. Terus dapet iklan job pertama 2016. Apa 15? Segitulah. Senang banget, disuruh cobain, casting film yuk pertama. Nah, casting film pertama aku tuh Ada Cinta di SMA. Langsung dapet. Pertama langsung dapet? Iya, untuk film. Oh. Itu kan kalau nggak salah Cinta SMA itu yang akhirnya karakternya yang dimainin Iqbal sama kamu kan? Iya. Pacarannya gitu kan? Iya. Dari situ deh aku kayaknya seru juga deh syuting gitu. Terus makin gitu. Akhirnya lanjut tuh sampai sekarang nih? Iya, sampai sekarang. Sampai Surat Cinta untuk star lainnya. Nyambung nggak maksud sama yang Ada Cinta di SMA? Bega. Iya, maksudnya sama Surat Cinta untuk Starla yang di YouTube segala. Itu nyambung enggak ceritanya? Dibilang nyambung enggak nyambung sih, karena ada beberapa elemen yang sengaja dihilangin. Oh. Cuman ini lebih ke cerita yang Hema sama Starla udah dewasa aja, punya kehidupan baru aja gitu. Oh, berarti maksudnya kalau misalnya kayak gua kan benar-benar enggak nonton nih, misalnya pengen nonton tuh enggak usah nonton yang versi YouTube-nya dulu gitu. Sebenarnya enggak begitu harus, tapi kalau misalkan emang mau tahu dari awal ya bisa, cuman kalau mau nonton langsung seriesnya atau filmnya ya bisa juga aja. Tapi harus tahu latar belakang Hema itu kayak apa, kenapa dia bawa mesin tik, kenapa dia coret-coret tembok. Oh, ada itu. Itu ada unyu-unyunya itu. Oh, ada ceritanya itu. Ada. Oh, berarti lebih baik nonton dari awal dulu ya. Iya. Caitlin banyak kan yang dipasang-pasangin sama Nicole tuh di ship bahwa ayo dong jodoh. Tapi sebenarnya kan kalau kau pribadi ya, cewek cakep begini nih pernah nggak kau menyatakan cinta duluan atau kau nunjukin rasa suka banget gitulah ke cowok kayak gitu? Pernah lagi. Pernah. serius? Apa sampai ngungkapin gitu? Yang kita nggak usah diceritain yang kita. Oh, yang begini. Kenapa saya dipantengin yang begini? Seolah-olah salah banget dia milih saya. Bukan dia yang milih, perasaan dia nggak ada yang milih-milihnya. Pernah. Di? Nah, sampai nembak? Enggak, kalau nembak. Apa cuma nunjukin doang? Kalau nembak aku masih ada gengsi dan takut sih. Tapi lebih ke nunjukin. Di usia sekarang apa di usia dulu-dulu? Kalau dulu-dulu kan mungkin kayak belum terlalu ada gengsi ya. Kalau dulu kan suka aja penting gini. Tapi sekarang apa dulu-dulu tuh? Kalau sekarang lebih berani aja sih, lebih yang kayak ya udah, ya misalnya aku suka sama orang, ya udah ini gue suka sama lo nih, tapi gue gak berharap apa-apa, gue cuma ngomong aja, ya lo nangkepnya gimana terserah lo. Serius, pernah gitu, Tid? Iya. Keren! Susah tuh, tapi cowoknya... Susah tuh cewek yang mau ngungkapin begitu, dan tapi lebih... speknya kayak begini. Iya, sebenernya speknya, iya, karena speknya kayak begini. Iya, ada sebenarnya yang ngomong langsung, cuman speknya gak kayak begini. Gitu. Kayak begini. Lo masukin aja, masukin. Gak usah. Sampai yang begini-begini gak usah. Berarti kamu kayak misalnya kayak gue tuh sebenarnya suka care, gitu lo, care gitu. Iya. Ya terserah lu, tapi ini mau gimana gitu. Cuman gue kayak kagum ngasih tahu gitu. Iya, mas tahu daripada kayak diem-diem terus dia nggak tahu terus tiba-tiba pergi terus sakit hati, mending kayak ya udah kalau suka gue balik. Oke, kalau enggak ya udah juga oke, gue juga kan aku bilang enggak berharap apa-apa kan. Ada yang worse enggak? Tapi enggak mungkin dong enggak berharap apa-apa ketika ditolak lah gitu, Bro. Enggak sih. Iyalah, pajar. Kalau yang ini baru. Kalau spek ini mah ini. Kita mah gitu-gitu berharap ya. Ada yang begini-begini datang ujung-ujung ke JGL gini-gini. Ya iya gitu kan. Iya goyang lu. Iya kalau Caitlin gini. Enggak guys. Caitlin mah ade. Oh udah kayak ade sendiri. Pernah ini gak sih kayak disakitin cowok gitu, cowoknya selingkuh gitu. Iya. Pernah lah. Pernah juga. Pernah lah. Kurang ajar memang. Segini loh speknya nih. Iya. Kacau nih. Yang menyakiti malah kayak gini orangnya. Ini udah include ntar. Ya kayaknya kalau misalnya mau tampang mau enggak, kalau cowoknya begitu ya begitu aja nggak sih? Karakter ya, kalau emang tabiatnya begitu ya udah. Apa emang disakitinnya
Kenapa? Mendua kah atau? Ya ada lah. Macam-macam lah ya. Beberapa. Macam-macam. Iya. Berarti beberapa? Iya, nggak cuma satu. Wah, kacau sih. Tapi nggak banyak, nggak banyak. Tapi nggak cuma satu. Iya, tapi ada lebih dari satu. Caitlin Halderman. Papa dari Belanda ya? Papa aku Belanda. Papa Belanda, Mama? Padang. Oh, Mama Padang ya? Oh, iya. Tapi Caitlin tuh terlahir dari keluarga seperti apa sih? Apakah keluarga yang berada atau? Ya, berkecukupan lah jatuhnya. Berkecukupan? Berkecukupan. Lahir besar di Jakarta atau di Belanda, Kate? Di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Oh. SMP, SMA, SD, swasta? Aku full di Jakarta semua. Oh. Emang, ya swasta. Berarti kamu gak tahu dong burger pakai setir mobil? Tukang burger pakai setir mobil? Tukang burger? Bentar. Tukang burger pakai setir mobil? Iya. Sepedanya pakai dia sepeda. Oh! Tapi tukang burger. Tapi pakai setir mobil. Yang tukang burger keliling gitu? Keliling gitu. Yang di rumah-rumah? Enggak, tapi pakai gerobak doang. Gerobak. Tapi setirnya pakai mobil gak tahu? Enggak. Pakai setir mobil? Enggak. Berapa burger yang kamu pernah beli paling murah? 8.000. Mahal itu mah. Ini 2.500 dapat. Yang begini. Iya. Serius. 2.500. Itu daging dari apa? Dagingnya ya daging. Sendemunya aja. Sendemunya. Enggak. Itu rendang dicuci dagingnya. Rendang dicuci. Iya, sendemunya. Iya, digiling ulang. Iya, dagingnya mah daging normal. Cuman rotinya pakai sendal. Lato-lato tahu dong? Tahu lah. Nah, ini terlalu. Ini dia kalau nggak kamu SD kan berarti swasta. Nggak tahu dong balon yang ditiup. Terus kita bisa tambel sendiri pakai bibir. Iya. Tahu. Oh, tahu. Aku nggak se-privilege itu. Aku kalau main tuh di nyeker. Oh, nyeker? Main juga? Nyeker. Dulu di mama main nyeker. Oh. Jangan-jangan kalau mau terawih. Kete, terawih yuk. Oh, gitu-gitu. Oh, gitu. Iya. Oh. Gitu, bocah-bocah. Main tak umpet terus pulang nggak? Oh, iya. Pernah. Pernah. Main gosing, mau gosing. Oh, galasin. Galasin. Wah, bocahnya gini juga. Oh, tapi berarti Caitlin ini tipe-tipe cewek-cewek yang mungkin kalau cowok-cowok. Wah. Siapa nih terawih cewek gitu. Iya, gitu. Masih gitu tuh. Masih gitu tuh. Masih kalau tapi gue dulu buluk banget sih. Sekarang juga masih lumayan. Ya, maksudnya dulu masih anak-anak lah, belum tahu. Belum bisa. Belum tahu perawatan segala macam. Iya. Ya, tapi kayaknya mau ya secara maksudnya bentuk wajah aja tuh maksudnya tanpa harus perawatan udah kelihatan hidung mancung segala. Masih goda nih. Goda mah bukan gitu. Jadi? Goda mah pulang mana nanti. Sampai gini, sambil mukul-mukul ini nanti. Ini main petasan korek main enggak? Main yang terus yang lempar juga tuh. Banting. Tukar-tukaran binder enggak di sekolah? Iya. Oh iya tuh. Terus aku punya kelas HVS, gambar apa gitu. Yang tebel ya, yang tebel biasanya ini ya. Iya, yang tebel. Itu berapa? Handphone pertama apa? Hisya Hidayah. Serius? Hisya Hidayah. Hisya Hidayah. Serius. Ini berarti ajan, ada ajan nih kan. Ada Asia Slang, ada Asia Hidayah. Iya, terus upgrade yang merah tuh. Oh iya, iya, ijo-ijo gitu kan. Seneng banget tuh bawa. Iya, yang ajan, yang ada ajannya dia kan. Tunggu, umur berapa itu SD berarti? Iya, SD. SD berarti. SD. Berarti kamu ngerasain nulis huruf ini dong, dikit-dikit dong. Iya. Iya kan per karakter bayarnya kan. Iya. Terus tok. Iya. Itu. Banget BGT gitu. Iya, terus zaman-zaman BlackBerry update PNDG pending. Pending terus bisi. Ini juga apa? GDLV. Apa tuh? Gadelif. Iya. BBM. Pakai ini enggak emoticon yang rame ketawa. Iya, yang itu ada tuh istilahnya yang ketik apa harus sudah berubah. Iya. Yang haha doang itu juga panjang kok. Terus ada yang crot panjang tuh. Iya. Yang ada. Saya enggak main BBM saya dulu tuh soalnya. Serius? Iya. Kalau kita mau kasih kode ke cewek, kita biasa munculin tulisan ini apa? Iya tahu. Ini lagu apa? Iya tahu maksudnya kayak gitu. Teman banyak yang nggak tahu juga gitu. Soalnya kayak kenalan sama cewek ya udah. Sikat aja. Enggak, udah WhatsApp nomor telepon. Iya. Kamu tahu nggak kalau misalnya ada lebah deketin kamu, ada satu mantra yang bikin dia jauh. Pai. Ah iya tahu tuh. Tahu dia. Tahu. Iya. Sekarang masih dia gitu. Iya. Bukan juga kagak. Merah tanpa batu. Nggak tahu ya, nan berak tuh harus nantongin batu. Nantongin batu, yang banyak, jadi kita tarik mendorong. Enak juga. Berarti Caitlin termasuk yang
begitulah. Ya sama-sama kayak kita juga berarti. Bobrok juga kok. Bobrok juga ya. Iya. Sebadung itu juga ya. Sepedahan-sepedahan juga ya kecil-kecil. Sepedahan. Ya. Oh, berarti kalau kaki kamu pernah kena ban BMX? Pernah. Karena berdiri biasanya tuh gara-gara berdiri. Dibonceng di belakang. Oh, pernah. Sekarang kata-kata pakai botol. Iya, gelas di air juga dibocah. Bocah berarti kamu ya? Oh, badan juga. Ya kita mending main game saja yuk. Ayo kita main sama Kathleen. Setup namanya. Apa setup? Challenge setup tatapan. Baru bikin ya? Iya, baru bikin. Jadi nanti kita akan ngambil satu-satu, gue sama Jegel. Okay. Terus nanti kita baca, terus kita lakuin tema yang ada di sini ke Kathleen sambil menatap mata Kathleen. Oke. Okay. Jadi Jegel ke Kathleen, Kathleen ke Jegel tapi dengan tema yang sama yang ada di sini. Oke. Okay. Pilih mana? Oke. Okay. Memuji. Menyatakan rasa cinta, sayang, dan kangen. Emang pengen rumah tangga kita hancur di channel ya? Mana bocahnya Kathleen lagi? Iya makanya. Kegoda gua. Menyatakan rasa cinta, sayang, dan kangen. Star aja ya, aku Hema ya. Tetep ya. Gua tetep Jegel dong, Jegel Kathleen. Gak usah jadi orang lain lah. Wah, istriku nonton nih gini-gini nih. Kathleen Halderman. Jujur ya, sebenarnya abang tuh kangen sama Kathleen. Pengen nongkrong berdua tuh di mana kek, di peak jalan berdua naik sepeda listrik gitu, dan pengen abang tuh ada di hidupnya Kathleen. Kathleen tuh kalau abang tuh ngikutin semua karya-karya Kathleen, Pretty Little Liars, film, series Surat Cinta Untuk Starla. Abang tuh nggak suka tuh Kathleen deket-deket sama Jeffrey Nicole tuh. Kan film. Berantem aja sama abang, yuk berani gak? Nicole, kayaknya abang gak berani deh. Menyatakan rasa cinta dengan aku. Udah ya, cukup ya. Udah, gantian. Kathleen, aku. Wah, kacau nih. Kak Jegel. Gitu ya. Aku tuh udah lumayan ada beberapa project ya kan. Project? Iya, project. Project. Film, series, segala macam. Rekam sendiri, Mas. Main, kalau malam nanti saya minta-minta Pak Kathleen suka gitu sama saya. Ini aja Mas ada point of view udah Mas ya, ini. Tapi gak tau rasanya tuh gak ada yang kayak... Kayak kalau syuting sama Kak Jegel gitu. Aku kangen banget. Film bareng, ngobrol bareng, syuting bareng. Iya, kayak dulu-dulu itu ya. Iya. Tanggal berapa itu? Saya bisa kosongin jadwal deh ini. Saya butuh kerjaan emang ini. Saya butuh kerjaan ini emang. Kita berdua dulu ya. Iya. Jadi itu sih aku kangen masa-masa kita syuting sama-sama. Iya, kita syuting sama abang juga kangen waktu kita sama-sama dulu. Abang banyak tuh ada case earpodnya itu kan dari Kathleen. Ada lagi nggak sih minta lagi gitu? Boleh nggak? Udah kan. Dari waktu itu nggak kuat. Kak Jegel ini minta casing aku. Aku bawa casing AirPod gitu. Oh. Tapi casing itu kayak Marshall. Lucu banget. Yang speaker yang sering gue pakai. Nah itu punya dia. Oh itu dari Kathleen. Kucolong, iya. Oh. Pelit. Di dia awalnya pelit. Dia awalnya pelit. Gak dikasih-kasih, kucolong aja. Betak. Itu waktu dia lagi kalah-kalahannya udah. Enggak, bukan kalah-kalahannya. Emang nyolong aja. Emang lucu aja. Marshall speaker gitu kan, lucu. Tahu yang sering lu pakai itu. Iya, makanya. Aku sering dipakai. Masih sampai sekarang. Masih ada. Wow. Sekarang masih bikin ke Kathleen. Susah banget ini. Hai Kathleen. Hai. Kamu adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Kamu seorang wanita yang multitalenta. Kamu bisa berakting, bernyanyi. Terus juga kamu orang yang sangat friendly sekali. Siapa dia Kathleen? Hah? Papa gak suka ya kamu bawa teman-teman gak jelas kayak gini? Tenang om, saya mau ngajak dia kerja. Oh, mau kerja. Saya punya sebuah kafe. Ngajak kerja di kafe. Kayak sinetron-sinetron. Kamu adalah orang yang luar biasa, kamu jago dalam segala hal, dan saya sangat respect sama kamu Kathleen. Dan kamu juga wanita yang cantik, terus sangat enak dilihat gitu. Kapan kamu ada waktu kosong? Mau kerja di kafe kan katanya? Oh, kerja di kafe. Iya. Gak usah ganjen mas. Anaknya baru lahir. Dia anaknya baru lahir, berdua. Ah, iya. Iya, baru lahir. Iya, semoga anakku bisa mirip kayak kamu. Bisa. Amin. 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 Gitu. Amin.
bisa film, sinetron. Bisa film, sinetron, series. Semuanya lah, bisa acting. Film, acting, nyanyi gitu. Amin. Dan punya muka juga kayak Caitlyn. Amin. Kalau ada orang tua yang begini kan kita kadang tahu kan. Amin. Sekarang Caitlyn. Gak usah. Waktu udah habis. Ya, mas, lanjut dulu lah. Saya penasaran banget. Satu lah, tolong. Terakhir, Caitlyn. Dan next project apaan, Caitlyn? Next project aku... Terima kasih. Yang series yang gak usah, ini cuma dia mau ngomong next project. Ya, terima kasih aja. Terima kasih. Apa sih? Masalah nih. Gak apa-apa. Ya, nanti aja off cam aja lah. Off cam. Kalau itu malah lebih gak mau ya. Masih series berarti. Masih ada series. Masih, aku mau tayang bentar lagi. Oh. Yang main tadi? Video. Video.com juga. Iya. Terus nonton aja. Iya, ini saya mau keluar yang main nanti sama mau syuting film. Dah sih aja. Oke, teman-teman saksikan untuk kalian pecinta. Soalnya aku kan Caitlyn lovers. Caitlyn lovers. Sebenarnya namanya bukan itu sih, tapi enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa Caitlyn lovers. Sahabat Caitlyn. Bukan. Caitlynicious. Bala Caitlyn. Bala Dewa ya. Kalau pokoknya sukses terus buat Caitlyn. Sukses di semua bidang lah pokoknya. Ya, semoga ya. Tahun ini beneran jadi ya rilis lagunya. Amin, karena penasaran amin, banget amin, sih. Amin. Kita dan amin. Filmnya juga bakal jalan lagi ya. Ya semoga. Lancar semuanya. Karena kita lagi di Geger. Geger.